Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah daerah akibat dari pembatasan pengiriman BBM. Hal itu dilakukan untuk menjaga stok BBM hingga akhir tahun. Konsumsi masyarakat terhadap BBM bersubsidi jenis premium dan solar saat ini dianggap sudah di atas rata-rata. Untuk itu, pengendalian BBM bersubsidi harus dilakukan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepada Pertamina selanjutnya untuk membuat pengumuman resmi mengenai pengendalian penggunaan BBM bersubsidi. Ganjar juga meminta masyarakat menghemat pemakaian BBM. Meski demikian, Pertamina menjamin ketersediaan pasokan BBM bersubsidi di setiap SPBU setiap harinya. Kalau Pertamina sih nggak langka, ini nggak langka Pak, BBM-nya ada, cuma dilakukan kontrol, bahasanya dia, pengendalian. Jadi saya bilang, kayaknya persepsi Pertamina sama rakyat beda. Kalau Anda bilang nggak langka, tapi pengendalian, rakyat itu melihat...